Halo, assalamualaikum semuanya. Baik lagi sama gue Dika. Masih di pembahasan yang sama seputar cryptocurrency. Kali ini gue mau bahas beberapa situs cloud mining gratisan seperti biasa. Sebelum gue mulai, tolong di like and subscribe ya. Yang belum subscribe channel gue, tolong di subscribe sekarang. Untuk yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya, sebelum bahas, gue mau mungkin jangan meremehkan situs-situs cloud mining atau airdrop gratisan ini ya, karena di saat cryptocurrency sedang terpuruk seperti ini, yang membuat kita semangat di dunia cryptocurrency atau di dunia Bitcoin ini, koin-koin ini ya tinggal ini ya, cloud mining gratisan atau beberapa cloud mining yang emang legit dan koin-koin yang dibagikan gratis dari airdrop. Itu penyemangat kita saat ini, karena kalau dilihat dari ICO udah anjuran-anjuran, dari mulai BitConnect, Extra, Dappercoin, Regal, Homblocoin, semua udah anjuran-anjuran gitu. Jadi kalian nggak saat-saat seperti ini tuh ya saving nggak rupiah, jangan investasi di koin apapun, dan kita tetap main di kripto, tapi kita cari aman ya. Kalau mau kalian mau deposit pun ya di awal-awal situs-situs muncul, dan secepat mungkin mereka biasanya akan scam ya. Jadi, tapi ada beberapa yang legit sih, seperti World Mining saya lihat kedepannya mungkin akan baik ya situs cloudnya ya, kalau Genesis dan Hashing 24 atau Hashflare itu jangan ditanya lah ya, mereka emang sudah terbukti beberapa tahun ini legit. Langsung aja mungkin ya ke pembahasan yang pertama. Ini Hester ini udah pernah gue bahas ya sebenarnya di video-video pertama gue, dan mereka sekarang merubah tampilan websitenya jadi lebih keren, lebih smooth, dan kelihatan lebih niat ya. Dan saya lihat sih beberapa, saya belum, jujur belum pernah deposit dan belum pernah withdraw, tapi saya lihat beberapa review di ya youtuber-youtuber, mereka sudah berhasil withdraw dari sini. Oh ini sign up seperti biasa ya, enter surname, jadi ini nama untuk login, biasanya nickname kalian, nama asli, email, password, dan confirm password. Klik captcha, create account ya langsung ya. Kalau saya kebetulan sudah bikin account beberapa, mungkin 1 bulan yang lalu mungkin ya. Langsung aja kita klik captchanya, kita coba login. Nah, tampilan seperti ini. Di awal-awal sih nggak seperti ini ya. Jadi, ini bonus yang bisa kalian dapatkan kalau kalian deposit ya. Ingat, kalau mau deposit pun pakai uang nganggur atau uang dingin atau uang bukan kebutuhan pokok kalian ya. Jadi, jangan pakai uang yang memang untuk keperluan kebutuhan pokok kalian ya. Tetap ini, walaupun sudah beberapa saya lihat reviewnya yang withdraw, tetap ini high risk. Kalian hati-hati. Nah, di sini server uptime-nya sudah 110 hari, berarti sudah 3 bulan lebih, dan mendapatkan 100 GHS ya. Ini saya 110 itu karena ada referral satu di tanggal 19 ini ya. Jadi kalian saat sign up mendapat 100 GHS free ya. Dan saya sudah ini hasil penambangannya ini di 21.000 sebenarnya ini ya. Coba kita lihat aja. Ini bagian dashboardnya seperti ini. Mungkin kalian mau calculate profit kalau misalnya kalian mau investasi di 0,005, ini yang kalian akan dapatkan di Bitcoin ya.
lumayan sih. 3% per hari, 21% per minggu, 3% per hari gitu ya. Gede banget ya. Makanya hati-hati. Yang besar-besar membagi hasil seperti ini bahaya di sini. Ini invest into hash power. Ya, ini calculate profitnya. Yang seperti tadi saya sudah tunjukkan. Kalau kalian mau deposit mungkin ke sini ya. Send payment with Bitcoin, ini alamat Bitcoinnya. Alamat Bitcoin kalian kalau mau deposit di sini. Dan silakan dihitung profitnya kalau kalian mau investasi. Sekali lagi, jangan gunakan uang untuk kebutuhan pokok ya. Kelihat ke withdraw. Nah, minimal withdrawnya di 30.000 satoshi ya. Saya sudah mencapai 21.000 nih. Mungkin bentar lagi, mudah-mudahan bisa di withdraw. Ini untuk masukin alamat wallet address kalian. Untuk yang lainnya mungkin kalian cek sendiri aja ya, seperti biasa. Tadi paling saya kasih bahas dashboardnya, cara investasinya, withdrawnya ya. Minimal withdrawnya 0,003. Langsung kita lanjut ke apa, situs cloud mining berikutnya. Ada Cyrex. Yang belum registrasi silakan registrasi dulu di sini ya. Ini artinya sih situs mirip-mirip Dashmine dan Lucky Mining ya, tampilannya seperti ini dari Rusia ya. Jadi saat kalian pertama login akan berbahasa Rusia, kalian klik ini, pilih bahasanya English. Registrasi seperti biasa, ini nickname kalian, ini email, password again, dan ini masukkan alamat kalian. Ini nggak bisa diedit ya. Jadi kalian harus masukin dari awal untuk misalnya kalian menambang Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Perfect Money, Payer dan lain-lain. Kalian masukin dari sekarang nih ininya. Langsung registrasi. Kalau saya kebetulan baru register tadi juga. Kita langsung aja coba login ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Saya akan bahas yang penting-pentingnya aja. Mungkin tampilan dashboardnya, calculate profitnya, withdrawnya ya, secara investasinya. Ya, kalian bisa nambang, lihat kan di sini Bitcoin dan hash powernya kalian bisa tambang Litecoin, dolar dan Doge. Untuk saya lagi nambang Doge nih, nggak tahu dapatnya berapa, tapi nggak tahu, saya lagi suka aja nambang Doge ya, walaupun minimum withdrawnya 1000 Doge ya nggak apa-apa lah. Kita lihat ke outputnya ya, ini atau withdrawnya. Nah, untuk Bitcoin minimum itu ini minimum withdrawnya 0,0015 ya. Di sini outputnya. Dan itu ini ya, alamat Bitcoin saya yang sudah saya masukkan ya. Withdraw langsung otomatis ke alamat Bitcoin saya di indodex.com. Litecoin di 0,02, minimum withdrawnya dolar di 1 dolar. Kalian bisa tarik ke Perfect Money. Dogecoin di 1000 Doge ya. Ini recharge. Chat ini untuk kalian deposit ya. Jadi kalian mau pilih apa koinnya, untuk memakai dolar, Dogecoin, kalian tinggal klik create wallet. Nah, ini alamat deposit Dogecoin kalian. Terserah kalian mau pakai koin apa. Ingat sekali lagi, high risk, gunakan uang yang memang kalian relakan saat jadi scam, atau jangan uang untuk kebutuhan pokok kalian ya. Dan setelah deposit kita bisa buy hash power di sini.
tergantung ya kuantitinya berapa dari misalnya Bitcoinnya, kita punya saldo di Bitcoin berapa di sini, nanti otomatis akan menghitung jumlah hash power yang akan dibeli di sini ya. Jadi akan senilai berapa gitu hash powernya otomatis itu, dan minimal purchase-nya 0,001 ya. Yang lain mungkin kalkulatornya saya akan coba, kalau di 0,001 itu berapa sih, jadi ini agak. Jadi pembagian keuntungannya sih kalau saya lihat sih nggak terlalu besar ya, seperti situs biasanya, seperti situs-situs seperti ini sih agak bertahan agak lama ya, karena reliable banget pembagian di per bulannya 0,0006, jadi di 60.000 satoshi ya per bulannya, per hari per jamnya nggak kelihatan, mungkin lebih kecil lagi. Itu kalian cek-cek aja sendiri, langsung ke situs berikutnya, Oxstance. Untuk sign up, klik sign up, username, email, password, password seperti biasa, saya udah punya akun tadi, dan nggak perlu verifikasi email, langsung ke login. Seperti ini tampilan dashboardnya, keren sih, simple tapi rapi banget ya, dan gampang apa digunakannya. Nah, terus refreshnya juga bagus ya. Ya, animasinya bagus dan situs ini niat dan smooth ya. Jadi kita akan mendapatkan free 100 GHS untuk sign up. Nolin. Dan juga kita nolin. Jadi kita fokus di kita fokus di Doge. Itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk free 100 GAS kalian akan mendapatkan 9 Doge, 9,5 ya, 9,5 Doge coin per hari. Dan kalau di sini sih daily-nya hitungannya dalam USD ya. Per bulannya 1 USD ya. Perjalanannya $13. Ya, anggap kalian lupa ya. Saat mungkin bisa dihitung. Kita lihat bagian investnya ya. Itu ya. WPS smooth banget tuh. Artinya niat banget ya bikinnya. Ini alamat deposit koin kalian ya. Kalau mau deposit, ingat sekali lagi, jangan pakai uang untuk kebutuhan toko ya. Di Perfect Money, Payer, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin ya. Setelah kalian ini alamat address-nya. Dan kalian bisa juga reinvest di sini saat sudah menambang. Dan ini perhitungan keuntungannya. Account info. Kita lihat withdrawalnya, ini bagian terpenting ya. Untuk Doge 1000 Doge coin. 1000 Doge coin. Ya, kita tunggu aja per hari. Kita 9 Doge kalian itu sendiri lah mungkin. Lama lah pokoknya itu sampai 1000 Doge. Nah, ini Bitcoin 0,0005 ya, 50.000 satoshi, Litecoin di 0,05, Dogecoin 1000, Ethereum di 0,06 ya. Dan ini calculate-nya, kalian mau deposit $1 misalnya, ini cuma dolar, dapat 50 GHS. Pendapatannya ya, kalau di Doge per jamnya hanya 0,1, per harinya 4. Kalau di $2 ini kan 100 GHS free nya ya, sama ya perhitungannya ya. Ya silahkan kalau yang mau deposit kalian hitung dalam di sini. Ya, sekali lagi, jangan gunakan uang untuk kebutuhan pokok kalian. Itu aja mungkin
review sedikit tentang atau informasi sedikit tentang beberapa situs kalau main gratisan. Jangan remehkan ya, karena saya udah beberapa withdraw juga tanpa bonus referral, tanpa deposit, seperti di WDMine dan lain-lain. Kayak di World Mining, kalian harus daftar World Mining, terus Crypto Farm itu kalian harus daftar, karena itu bisa lihat legit. Atau di Hester, kalian bisa lihat linknya di bawah, itu kalian daftar aja. Dan pembagiannya, artinya kalau saya lihat projectnya sih real ya, legit. Kalian daftarnya nggak ada salahnya, gratisan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tolong di like and subscribe video ini dan channel saya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Di next video saya akan mengadakan giveaway, jadi jangan lupa nyalakan loncengnya kalian biar dapat notif giveaway. Jangan sampai ketinggalan. Lumayan beberapa ratus Dogecoin. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.